Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pertemuan latihan baca dan terjemah. Ini di pertemuan kelima pelajaran kitab Syarah Jami' Ibadatillahi Wahdah. Bismillah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-syarih al-syekh Salih al-Fawzan hafizahullahu ta'ala, wa fil hadithi an Ali radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillahi, la'ana Allahu man la'ana walidayhi, la'ana Allahu man awa muhdithan, لعن الله من غير منار الأرض. فمن هذه الأمور الملعون من فعلها الذبح لغير الله. من ذبح لغير الله كأن يذبح للقبور يتقرب إليهم ليقضوا له حوائجه، أو يذبح للجن من أجل أن لا يضروه، كما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلا جديدا يذبح للجن من أجل أنهم لا يضرونه في هذا المنزل، يذبح عند الباب ويرش من دمه على الجدران يتقرب إلى الجن، أو إذا أقام مشروعا من المشاريع كالمصانع يذبح عند أول حركة الآليات لأجل أن المصانع تسلم. وكذلك إذا قدم ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء يذبحون عند وصوله والسلام عليه تعظيما له ذبح تحية، أما لو كانوا يذبحون له وليمة فلا بأس، هذا من المباحات، لكن يذبحون تعظيما له إذا نزل من الطائرة أو نزل من السيارة يذبحون تحت السيارة وتحت الطائرة تعظيما لهذا الوافد، هذا من الشرك لأنه من باب التحية والتعظيم. Ini banyak terjadi di masyarakat. Masuk rumah potong, ya, mau mulai usaha potong. Iya. Berkata pensyarah hafizahullah ta'ala, dan di dalam hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi ahlul bid'ah. Allah melaknat orang yang mengubah-ubah aturan-aturan syariat di bumi. Bukan. Batasan tanah. Manarul ard artinya Allah melaknat orang yang merubah batasan tanah. Jadi tanahnya sudah ada kapingan di sini, dia ubah geser sedikit. Paham kan? Itu maksud sini, bukan aturan, tapi manarul ard maksudnya batasan. Allah melaknat orang yang mengubah-ubah batasan tanah. Maka dari perkara-perkara ini yang dilaknat dari melakukannya adalah menyembelih untuk selain Allah. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, seperti dia menyembelih untuk kuburan dalam keadaan dia mendekatkan diri kepada mereka agar mereka menyelesaikan hajat-hajatnya untuknya, atau dia menyembelih untuk jin agar supaya para jin tidak membahayakannya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia jika dia singgah di satu tempat yang baru, dia menyembelih untuk jin agar supaya mereka tidak membahayakannya. Ini masalah. Nah, kalau dia singgah, sembelih supaya apa? Tidak berbahaya. Agar supaya mereka tidak membahayakannya di tempat ini. Dia menyembelih di sisi pintu dan memercikkan dari darahnya ke dinding-dinding. Dia mendekatkan diri kepada jin. Atau jika dia mendirikan suatu proyek. Jadi untuk yang pertama tadi, memang kalau nazala manzilan itu bermakna umum kan, turun di suatu tempat, tapi kan ada koordinat setelahnya. Yadbah indal ba, dia sembelih di pintu, berarti manzilan itu apa? Rumah. Nah,
Ketika dia masuk rumah baru, itu maksudnya. Idza nazala manzilan jadida. Kalau dia masuk rumah baru, dia sembelih untuk jin supaya tidak membahayakannya di rumah itu. Dia sembelih di pintunya. Ini kan? Dia percikan darahnya ke tembok-tembok, mendekatkan diri kepada jin. Ini biasa masyarakat lakukan. Bahkan bukan ayam sembarangan, harus ayam hitam ini atau ayam putih. Ya, Wahidin. Atau jika mereka mendirikan suatu proyek dari proyek-proyek pabrik. Suatu proyek pabrik. Atau jika dia mendirikan satu pabrik dari pabrik, seperti pabrik, dia menyembelih. Tadi bisa dibilang kalau dia mendirikan masyarik perusahaan, nah, dia mendirikan apa? Perusahaan seperti pabrik. Atau jika dia mendirikan satu perusahaan dari perusahaan-perusahaan lainnya seperti pabrik, dia menyembelih ketika awal pertama kali bergeraknya alat-alat ini. Iya, jadi pertama sekali dibunyikan alatnya, potong dulu. Nih ya, sebelum turun perahu Wahyudin, nah itu masalah Wahyudin. Turun perahunya, potong dulu. Nah ini masalah ini Wahyudin. Bertobat sih kalau pernah lakukan. Alhamdulillah. Agar supaya pabrik itu baik-baik saja. Selamat. Ini tidak apa, tidak ada apa-apa. Dan demikian pula, jika seorang raja dari para raja datang, atau para pembesar dari para pembesar datang, mereka menyembelih ketika dia datang dan memberi salam atasnya sebagai bentuk pengagungan untuknya. Dia menyembelih sebagai bentuk penghormatan. Adapun seandainya mereka menyembelih untuknya sebagai acara, iya, kalau dia acara saja berpesta karena datang pemimpin, boleh. Nah, ini yang masalah, ini dia sembelih karena pemimpinnya apa? Datang, bukan karena acara. Nah, ini beda itu, beda maksudnya. Kalau sembelih karena datang mau melayani tamu, enggak masalah. Tapi kalau sembelih karena mengagungkannya, nah, ini masalah. Ini yang masalah. Maka tidak apa-apa. Ini termasuk perkara yang dibolehkan. Akan tetapi, mereka menyembelih sebagai bentuk pengagungan untuknya. Jika dia turun dari pesawat atau turun dari mobil, mereka menyembelih di bawah mobil dan di bawah pesawat itu. Bah. Sebagai bentuk pengagungan untuk orang yang datang ini. Ini termasuk kesyirikan, karena dia termasuk bab penghormatan dan pengagungan. Lanjut. Waqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa'an-nadhru. Waqala syarihu hafidhahullahu ta'ala as-sabi an-nadhru. Hua iltizamu ibadatin lam yalzam biha syar'u wa huwa naw'un min anwa'il ibadati. Qala ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Fa athna 'alayhim annahum yufuna bin nadhri. Wa qala ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamuhu. Qaranahu ma'an nafaqati was-sadaqati. Wan-nafaqatu was-sadaqatu 'ibadatun fayakunu an-nadhru 'ibadatan. Qala subhanahu wal yufu nudhurahum wal yatawafu bil baitil 'atiq. Qaranahu ma'at-tawafi wat-tawafu 'ibadatun lillahi 'azza wa jalla. Fal wafa'u bin-nadhri 'ibadatun hadha fi nadhri at-ta'ati. Idza nadhara an yatasaddaqa, idza nadhara an yusalliya, idza nadhara an yasuma, idza nadhara an yahujja, idza nadhara an ya'tamira. Qala sallallahu alaihi wa sallam man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, amma nadhrul ma'siyati fa innahu yahrumul wafa'u bihi. Qala sallallahu alaihi wa sallam wa man nadhara an ya'siya Allah fala ya'sihi. Wa min nadhril ma'siyati an nadhru lil kuburi, fa man nadhara li qabrin أو نظر لميت فإنه يكون مشركا شركا أكبر لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله.
Terus menjelaskan berkata penulis rahimahullahu taala dan bernazar an-nadhru. Kemudian yang ketujuh berkata pensyarah hafizahullah yang ketujuh an-nadhru. An-nadhru adalah mengharuskan ibadah yang syariat tidak mengharuskan dengannya, dan dia adalah jenis dari jenis-jenis ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menunaikan nazar dan takut pada suatu hari yang keburukannya menyebar di mana-mana. Maka Allah memuji atas mereka bahwasanya mereka menunaikan nazar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa yang kalian infakkan dari nafkah atau apa yang kalian bernazar dari nazar, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya bersama nafkah dan sedekah. Nah ini dalil apa? Dari mana dia nazar itu ibadah? Karena digandengkan dengan ibadah. Dalil iktiram. Dan nafkah dan sedekah adalah ibadah. Maka nazar menjadi ibadah. Karena penggandengan. Karena Allah akan menggandengkan sesuatu yang sama. Paham kan? Disebut dalam usul fikih dalalatul iktiran, dalil penggandengan. Dalil pengganding. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaknya mereka menunaikan nazar-nazar mereka, dan hendaknya mereka bertawaf di rumah yang tua, yaitu Baitullah. Allah menggandengkan nazar bersama tawaf. Dan tawaf adalah ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka menunaikan nazar adalah ibadah. Ini pada perkara ini ada pada bernazar untuk ketaatan. Jika dia bernazar untuk bersedekah, jika dia bernazar untuk salat, jika dia bernazar untuk berpuasa, jika dia bernazar untuk berhaji, jika dia bernazar untuk berumrah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya ia taati. Adapun nazar untuk kemaksiatan, maka sesungguhnya haram menunaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepadanya. Dan dari bernazar untuk kemaksiatan adalah bernazar untuk kuburan. Maka barang siapa bernazar untuk kuburan atau bernazar untuk orang yang sudah mati, maka sesungguhnya dia menjadi orang yang berbuat kesyirikan dengan kesyirikan yang paling besar. Karena sesungguhnya dia telah memalingkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mas, lancar ini ternyata saudara. Alhamdulillah. Iya. Lanjutkan belajar. Jangan malas. Apalagi tidur. Paham kan? Alhamdulillah. Nanti mamaku bernazar ke makam umum yang kuburannya. Begitu saya tahu. Apakah dia harus lakukan itu? Tidak mungkin. Nazar masih tidak boleh dilakukan. Oh, tidak perlu dilakukan. Kan nazar yang wajib dilakukan, nazar taat. Katanya sakit-sakit. Itu karena Allah takdirkan dia sakit-sakit. Bukan karena dia bernadar. Berarti itu tambah syirik lagi. Dia menyandarkan sakitnya kepada siapa? Kuburan. Baik. Tambah syirik. Dia sakit karena takdir Allah sakit dia. Bukan karena nadarnya tidak dia lakukan. Nih kan? Ya. Berarti kembali kepada iya, kalau yang ini ya, yang tamu. Bukan semuanya. Kalau kubur tidak kembali ke niat. Karena kubur sudah pasti syirik. Ngapain dia sembeli? Ini tadi untuk yang tamu. Yang penguasa tadi itu pembahasannya. Sama, saya kita bawa ke rumah. Tidak apa-apa. Menampakkan nikmat namanya itu. Ya, terus, tapi ada baca-baca. Oh, lain, itu bid'ah. Boleh. Iya, tapi kita sembeli bukan karena rumah baru, tapi karena ada tamu. Tapi kalau sembeli karena rumah baru, syirik. Oh, di sini kembali
Iya. Antum sembelih karena apa?